Adun Hulu Kelang Seari Sungai menyeru mangsa banjir di Selangor yang merasa dikhianati mengambil tindakan undang-undang di mahkamah terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Seari mendakwa Ismail tidak menghiraukan rayuan Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syari, memohon bantuan segera ketika banjir semakin teruk pada malam Jumaat 17 Disember lalu. Apakah terdapat niat atau melefaidi Ismail Sabri terhadap Kerajaan Selangor? Dengan itu, saya menyeru rakyat Selangor terutama yang menjadi mangsa banjir ini mempunyai bukti-bukti untuk membuat dakwaan melefaidi dan pengkhianatan Ismail Sabri terhadap mereka di mahkamah, katanya pada satu kenyataan semalam. Terdahulu, Amiruddin pada 21 Disember dipetik Free Malaysia Today berkata dia telah menghubungi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein memohon bantuan tentera dan aset dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Besar Selangor itu menafikan dakwaan dia keberatan untuk melibatkan tentera dan usaha mengatasi bencana banjir di Selangor. Jelas Amiruddin dia menghubungi Ismail pada 8.30 malam Jumaat dan Hishamuddin pada malam yang sama.